selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Mungkin bisnis dropship bisa dikerjakan di mana saja dan memang menggiurkan. Apalagi saat kondisi pandemi corona yang gak tahu kapan akan berakhir seperti ini, pasti butuh tambahan untuk bertahan. Tapi kadang kepikiran juga soal modalnya. Tak perlu khawatir kalau kamu gak punya modal banyak. Kamu bisa coba-coba bisnis dropship. Bisa dijalankan di rumah saja. Kamu nggak perlu keluar modal lebih sebentar. Kalau kamu masih ragu, kamu wajib tahu keuntungan kalau kamu bisnis dropship. Gak cuma modalnya yang sedikit, tapi juga bisa untung besar. Modal sedikit. Modal utama untuk bisnis dropship dan koneksi internet saja. Sisanya, kamu tinggal mengkondisikan barang jualanmu di media sosial. Kalau ada yang mau beli, kamu tinggal memberitahu penjual untuk mengirimkan barangnya pada pelanggan. Tambahkan, kamu nggak perlu stok barang cadangan. Jadi, kamu tinggal menerima keuntungan dari selisih harga asli dan harga barang yang kamu jual saja. Fleksibel dan mudah dijalankan. Keuntungan lain berbisnis secara dropship yang bisa dilakukan di mana saja. Saat kamu sedang naik kereta atau menunggu teman di kafe, bisa tetap sambil berjalan. Kamu pun nggak tergantung pada jam kantor yang kaku, karena bisa dilakukan setiap saat. Untuk ibu rumah tangga, bisnis ini cukup banget. Kapan lagi bisa bisnis dengan keuntungan besar sambil mengurus anak dan mengurus rumah? Fleksibel banget kan? Barang yang dijual banyak. Enaknya bisnis dropship, kamu bisa menjual banyak barang, dan cuma spesifik di satu barang saja. Kamu jadi bisa menyesuaikan barang yang beli. Misal lagi viral lipstick dengan warna red, kamu bisa mencoba menjual lipstick tersebut. Tapi sebaiknya maksimal 2 produk utama, misal makeup dan skincare. Jadi saat pembeli membeli skincare kamu, bisa sekaligus menawarkan makeup pada mereka. Supaya tidak ketinggalan ide-ide bisnis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng.